Halo sahabat One Piece, akhirnya spoiler One Piece chapter 1025 sudah muncul. Kemungkinan untuk chapter kali ini akan berkaitan dengan Double Dragon atau dua naga. Langsung saja untuk plot pertama yang akan mengisi manga One Piece chapter 1025 nanti adalah kelanjutan dari pertarungan antara ayah dan juga anak, yaitu antara Kaido dan juga Yamato. Di sini mereka berdua akan kembali beradu serangan. Pada akhir chapter 1024 yang lalu, kita diperlihatkan Yamato untuk pertama kalinya berhasil menahan serangan Kaido. Nah, di chapter 1025 ini, kita akan melihat apakah level Yamato ini sudah selevel dengan sang ayah, atau ia hanya kebetulan saja mampu menahan serangan ayahnya, seperti halnya Luffy yang sudah membangkitkan Hoshokage tingkat advance-nya. Kemudian, plot selanjutnya mengatakan akan ada skin Luffy dan Momonosuke yang tengah berjuang kembali ke atap kastil Onigashima, tempat di mana pertarungan Yamato dan Kaido sedang berlangsung. Ternyata, di spoiler diceritakan meski Momonosuke sudah masuk ke mode naga raksasanya, hal ini tidak serta-merta menghapus ketakutannya akan ketinggian. Meski sudah bersama Luffy di chapter-chapter yang lalu, namun nyatanya fobia ketinggian Momonosuke masih sulit diatasinya. Di sisi lain, Luffy pun nampak mencoba menyemangati dan memberikan sepatah dua patah kata untuk memotivasi Momo supaya bisa melawan ketakutannya. Entah karena saran Luffy atau inisiatif sendiri, Momo akhirnya terbang ke kastil Onigashima, namun dengan mata tertutup. Dikatakan juga bahwa kendati terbang dengan mata tertutup, Momo dapat sampai ke atap kastil di mana pertarungan Yamato dan Kaido tengah berlangsung. Kemungkinan Momo dan Luffy datang ketika Yamato sedang terpojok oleh Kaido. Yamato pun hampir pasti akan menunjukkan wajah kagetnya melihat Momonosuke dalam wujud naga raksasanya. Kemudian, tanpa banyak basa-basi, mereka bertiga pun langsung bersiap melakukan pengeroyokan kepada Kaido. Setelah itu, bagian seru di chapter 1025 ini dimulai. Luffy tanpa ampun langsung masuk ke Gear 4 miliknya dan menggunakan teknik Jet Culverin. Yamato kemudian ikut membantu Luffy menyerang, kemungkinan menggunakan Raimiri Hage. Mereka terlihat melakukan serangan kombinasi. Pertanyaannya, mampukah serangan ini berefek kepada Kaido? Namun, nampaknya serangan tersebut cukup berefek, atau setidaknya mampu melukai Kaido. Hal inilah yang kemudian membuatnya memasuki mode naga miliknya, untuk kemudian bertarung dengan Momonosuke di udara. Nah, adegan ini yang sepertinya dimaksud dengan Double Dragon. Dari pertarungan tersebut, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Oda Sensei akan melanjutkan pertarungan tersebut dengan menampilkan keduanya yang sedang bertukar serangan, atau yang kedua, ada gelut keduanya akan menjadi ending dari manga One Piece chapter 1025. Apabila melihat pola manga One Piece, sepertinya opsi kedua yang lebih memungkinkan. Terakhir, mengenai One Piece chapter 1026, masih belum bisa dikonfirmasi apakah akan break atau tidak, karena ada beberapa sumber yang mengatakan kalau ada break. Nah, mungkin itu dulu untuk spoiler manga One Piece chapter 1025. Sekian, semoga bermanfaat.